Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, mengungkapkan kesedihannya atas musibah yang terjadi pada para penyintas tindak asusila. Iriana berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Dalam pertemuan tersebut, Iriana bertemu dengan didampingi psikolog, 12 orang penyintas dan 1 orang saksi. Dalam pertemuan tersebut Iriana menjelaskan kondisi para penyintas dalam keadaan sehat dan mengaku senang dikunjungi oleh dirinya dan Ibu Wuri. Ibu Negara Iriana Jokowi berharap penegakan hukum secara tegas juga dapat diberlakukan kepada pelaku. Para penegak hukum juga diharapkan dapat memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Semuanya ini tadi saya sama Ibu Wapres, Ibu Ketua Umum UASE, juga Ibu Gubernur sudah melihat kondisi korban penyintas asusila. Tadi saya lihat sehat semua, senang saya tengok sama Bu Uri. Makanya untuk hukum harus ditindak tegas dan keras, dan juga pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai kelakuannya. Saya sebagai perempuan sangat sakit sekali saya. Nanti semoga tidak ada korban-korban yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.